Walah, di Tribuana. Wis jenenge sungguh ya, anu pusat saraf ah. Heeh, anu pijet anak iki. Walah. Kita lihat teman-teman lagi latihan agility buat persiapan olimpiade. Oh, mungkin iya. Mungkin dulu. Iya, baru iya. Baru mau ikut di anu. Rampage. Persiapan Rampage. Rampage 2025. Ya, orang-orang Daniel diketemu nih. Hati-hati buat yang kemarin podium, ini sudah banyak sekali kandidat-kandidat pemain yang ganas, ganas. Dan dipimpin oleh dipimpin langsung oleh coach idola mama muda Permadi. Permadi. Selamat pagi, Go. Pagi. Kegiatannya itu olahraga bapak-bapak, terus biar bapak-bapak ini intinya megang sepeda itu yang benar, soalnya kan apa namanya resiko sepeda kan juga biar tahu ya, juga bahaya kan, berarti yeah. Resikonya itu gede, tapi lewis misalkan setidaknya walaupun gak racing, setidaknya ngerti tekniknya, ngerti apa kan berarti mengurangi resiko tiba, dan intinya bisa menikmati sepeda pas di jalur itu penting. Soalnya kan di sini kan kita apa ya ngelatih feeling moto nang trek, feeling niku tikungan, terus ngerime ya opo, ngebriki ya opo, gak oleh sing set dadi balik feeling iki. Ini kontrol lah ya. Ini kontrol. Kapan waktunya ngontrol, kapan waktunya gas. Kan. Terus kan lek iso menikmati kan beliau-beliau itu beli sepeda mahal-mahal kalau menikmati itu kan tahu fungsinya dan mengurangi resiko paling enggak apa mereka mengerti lah kan? Ya betul, betul. Jadi beli sepeda mahal-mahal oh ternyata kayak gini. Terus kalau gak bisa menikmati kan kadang kan kalau penghobi kan dia takut ke trek sebelum ke trek itu takut duluan kan ya, jadi kan gak bisa menikmati sepeda. Dibiasakan posisi yang benar, terus cepit iku lek banter iku ya opo, posisi badannya ya opo, jadi istilahnya jadi mboten ya. Belum mempelajari. Sekedar tukang paitu. Oke, next kita belum mempelajari. Siap. Oke, siap. Ketemu di MEQ. Baik, Pak. Tirtasani. 3 2 1 go. Kabotan. Gas. Karena bacaan terus debu biasa bu tapi kayaknya sekarang angkut enggak terusnya kan biasanya saya tiap hari Sabtu sih. Oh, oke, okay. Berarti informasi buat teman-teman kan kalau itu teman-teman kalau hari Sabtu pagi jam 7 boleh. Setengah tujuh. Ya? Boleh gabung, Gus? Boleh, siapa aja. Latihan bersama sambil ngobrol-ngobrol. Nah, jadi, itu. Terus sambil nanti, nggak tahu lah ke depannya. Iya. Nggak tahu kan nanti, kalau nanti siapa tahu bisa bikin. Nah, itu. Team racing. Siapa tahu, Gus. Iya. Kan semakin tapi banyak. Kan, kalau aku sih iso ngumpul, iso sepedaan bareng, iso saling apa? Bertukar pikiran maksudnya saling membangun itu seneng lah. Tapi kan seenggaknya kalau ada tim dan sebagainya kan saling tambah ramai. Nah, itu gitu loh, juga ya, ya kan? Tambah asik tambah. Nah, oke. Okay. Okay lah untuk hari ini kita okay. Lanjut untuk apa namanya? Agility ya. Agility. Iya. Dan aku dipaksain untuk nyoba juga. Asik kan tapi. Enggak pernah. Tapi ngapa? Iya, asik. Soalnya kan awe dipacu wis padahal oksigen nang otak berkurang, betul. Tapi awe dipacu untuk kontrol. Ini pengalaman baru buat saya. Iya. Terima kasih, Gud. Kalian harus gabung ke sini. Kalian harus gabung ke sini kalau kepingin sepeda. Mantap. Thank you, Gus. Belajar sepeda mesti belajar sepeda. Oke. Kontrol. Gas. Get. Oke, guys.
kita ikut latihan teman-teman. Yuk. Loh kok lali aku? Hancur. Shit. Satu. Tapi sih kan yang dia lembingnya dia berarti kan. Masih rapat. Woi, ada rapat. Berarti gan lembing mah. Oh, ya MCC lah, iya. Malang apa sih? Oh, Creative Center. Creative Center ya. Ada tapi tadi. Blok ya. Sudah. 18. Sampai 10 ya. 18 62. Iya. Set set. Sing luwes. Relax. Kontrol. Kontrol. Angkat cet. Kontrol. Iya benar. Tiga, dua, satu, go! Go, itu pokoknya metu, metu apa jenengi? Kontrol, kontrol, kontrol! Push, push, push! Push, stabil lagi masih. Tarik, tarik! Relax, stabil. Api hasil lagi masih. Angkat! Ayo, gas! Gas! Kok, anu lho, lancarnya dibalik kemana ya? Iya, iya. Tak terlalu kemana ini. Dibalik kemana ini? Ayo, ayo. Kebanteran paling. Kebanteran, oh, no remnya berarti. Seneng awak saingan awak ini. 3 2 1 go. Ora jendit. Tarik. Mulai gelem ini lho, Mas. Kari bokong itu kari kering. Tarik. Gas. Tarik. Iya. Eh, waktu nih. Iya, sabar. Lho, ada teman. Kalah bisa main mas. Suangaran jenis Ruli. Tapi ya ada bagusnya juga, ada hal seperti yang lagi keren seperti ini. Tuh dapat juga banyak aktivitas juga untuk teman-teman, terutama di MVP juga. Jadi kesannya itu per MTB yang di Malang atau di sekitar area Singosari itu benar-benar aktif banget. Seperti yang teman-teman lihat itu kegiatan, termasuk ada yang pernah saya catat juga, itu banyak sekali kan, lumayan banyak untuk kegiatan. Nah termasuk ini kegiatan agility ini termasuk
inovasi untuk bisa edukasi juga ke pada banyak orang juga. Dan idenya Mas Permadi juga itu bagus sekali, jadi bisa ya seneng sih, enggak ya seneng banget ya bisa teman-teman Singosari itu jadi banyak kegiatan juga. Jadi semoga untuk kedepannya akan banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke.